Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kali ini lagi di mana nih Kir? Kita Kir. Di cerita-cerita. Ya, ini kita lagi cerita-cerita ini. Sebagian besar sih anak Sasmita ya, sebagian besar. Anjing panas banget sebenarnya nih, taruh dah. Tuh. Ini sebagian besar sih anak Sasmita, cuman ini rata-rata ada dari berbagai sekolah sih. Sekolah mana aja juga gua kurang tahu. Nanti kita tanyain satu-satu, oke? Enggak satu-satu juga sih, sebagiannya aja ya. Iya. Ada dari Bogor juga. Ada dari Bogor. Yang dari Bogor. Sini nih. Ini ada yang dari Bogor nih. Kita tanya dulu. Gue kenalin dulu. Namanya Muhammad Yogi Pramana. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di SMK Surya Persada Bogor. Oke. Lu kesini naik apaan? Naik angkot, tak? Naik angkot. Iya. Berapa jam tuh dari sono ke sini? Ya, cuman 2 jaman lah. Tuh, cuman 2 hari, Kir. Nah, gue akuin sih lu mantep. Perjuangannya ya untuk dikenal. Benar. Nah, tapi berarti tujuan lu tuh buat coret-coretan ke sini tuh mau ngapain? Padahal kan lu punya sekolah sendiri apa punya acara sendiri? Ada acara sendiri kelas 3-nya, cuman diajakin kemari pada enggak mau. Ya berarti lu udah coba ngajakin cuman pada enggak mau. Iya, ya udah jadi berdua aja. Oh, lu berdua berarti berdua doang. Iya. Berdua doang, Bos. Berdua doang. Iya. Mantap. Ya. Thank you. Terus lu dong. Oke, sekarang kita ke mana lagi nih ya? Kita masih nunggu lagi ya. Kita masih nunggu pelajar lagi nih. Kurang lebihnya 30% lagi lah pelajar sini ngumpul baru 70% soalnya. Nanti selebihnya kalau udah full semua baru kita record kira. Belum mulai Kir, ini kita belum mulai coret-coretan. Masih kumpul. Perkiraan mulai jam berapa? Ini kita mulai abis terawih. Ya udah, pokoknya nanti kalau udah mulai, see you next time. Nanti gue bakalan. Enggak dong. Itu yang cewek gue tuh yang pakai sitar coklat. Eh, Selvani. Woi. Itu cewek gue. Cewek gue. Aduh, rusak. Goblok. Ya udah. Pokoknya nanti kalau udah mulai ceritanya bakal gue record lagi yang lebih jelas, oke? Orang tadi mau kawin, kau tergorong li. Jelek ya muka gue. Buset, minta tanda tangan dia nih. Tangan dong. Tangan oke, balik lagi nih ya kan. Nih, Kir, sekarang Kir udah rame banget Kir tuh. Buset, anak buah keling semuanya, anjing. Anak buah keling nih Jabodetabek, anjas marah. Ada yang baru datang ya. Buat nih pada ini cuman rata-rata sih kebagian besar anak Sasmita. Cuman ada anak Bogornya, ada pada anak Ciputatnya. Iya. Dari sekolah lain juga sih. Ini juga ada yang masih di jalan juga Kir. Masih ada lagi masih di jalan. Makanya ntar semoga ya nih, biar makin rame juga. Soalnya gini kan kita mau bikin deklarasi stop tawuran pelajar. Bukan begitu saudara, terus iya, tujuan gue tuh itu. Makanya nih, pokoknya kalau ada yang buat celurit apa benda-benda tajam, gue sama Bokir yang maju paling depan, oke Kir. Oke, mantap. Ini makanya nih, aman dan kondusif. Aman terus Kir, pokoknya ini terlalu pasti kondusif, aman pokoknya yang lebih jelasnya lagi. Iya. Makanya, lihat-lihatin Kir. Aduh, boleh. Cuman, langsung dari sini aja dulu nih yang paling yang pada ganteng-ganteng nih. Nih, coba nih dulu nih yang pirang nih, kita tanya dulu. Hah? Setelah lulus. Nih, gua mau nanya, ntar dulu gua mau nanya ini dulu ya. Gua mau nanya ini dulu nih. Coba kenalin lu dari jurusan mana, sekolah mana? Gua dari sekolah Sasmita, Bang. Jurusan TSM. Oh, jurusan TSM. STM berarti STM, Teknik Sepeda Motor. Nah, lu kan sekarang udah lulus di cocoretan. Setelah lulus, impian lu mau jadi apa? Apa lu mau kuliah, apa lu mau kerja? Kuliah, Bang. Langsung kuliah? Iya. Langsung kuliah, Bos, berarti masih sekolah lagi dia. Masih sanggup otaknya. Yaudah, oke. Okay. Sukses terus. Cocoretannya. Oke, Bang. Siap. Kapan lagi nih kita? Cewek, yuk. Oke, boleh. Cewek. Sekarang,
tumben nih, gitu dong. Tumben Kir sekarang, soalnya gabung sama Smea. Eh awas itu ada anak panti, sorry. Iya. Hey, datang dong. Sekarang tumben bos, banyak ceweknya bos. Gabung nih sama Smea kayaknya ya. Kita mau nanyain anak Smea yang mana nih? Kita ke sana. Woi, Bokir, goblok, sini ikutin gua. Tar dulu Kir nih, kak, gua pengen wawancara dulu nih. Masuk apa? Ini sekarang anak Smea Kir. Anak Smea. Tar dulu, makanya kita kenalan dulu ya. Ini dari channel Bang Botrip ya. Alumni Sasmita juga, dia sih sebenarnya. Nih, gua pengen nanya sama lu, nama lu sekolah apaan, dari jurusan apa? Dea Amelia, sekolah Sasmita jurusan AP. Apa? AP. Oh, AP. Berarti perkantoran nih, Kir ya? Perkantoran ya? AP. Perkantoran ya? Nah, ini kan sekarang lu cocoretan nih, berarti udah lulus nih. Fix. Visi misi lu ntar udah lulus mau jadi apaan? Apa lu mau kerja lagi apa mau kuliah? Mau kerja, pengennya sih jadi sekretaris. Anjay, amin. Amin. Ntar jadi itu aja deh, jadi asisten aja asisten. Asisten rumah tangga. Yaudah pokoknya sukses terus deh buat lu semua ya. Salam dulu dong itu juga. Ah, mau juga tanya juga. Eh ini gantian. Namanya siapa, dari sekolah apa, jurusan apa? Suci Nurarawati dari jurusan AP. Oh AP juga. Masih satu geng bos. Oh masih satu geng. Sekelas ya tadi. Sekelas ya? Enggak, beda. Oh beda Kir. Satu emak lagi jangan. Enggak. Oh enggak. Kira itu emak. Lu udah lulus sekarang lu mau kerja apa mau kuliah? Mau kerja. Kerjanya mau jadi apa cita-citanya? Cita-citanya sih mau jadi kayak perkantoran sekretaris gitu. Sekretaris. Wah, dia mau niru-niru tuh dia. Tai lu ya. Dia mau niru-niru juga Kir, mau sekretaris katanya. Iya, pokoknya gue doain aja deh sukses terus ya. Amin. Ini gue yang mau abang basis Depok nih. Dia kalau gue bikin acara, ini kan acara kita ya. Dan ini gue ngomong sama dia dulu. Dan gue pengen ngomong sama dia. Masih pengen tawuran di Tangsel ini apa pengen damai? Stop dia. Stop tawuran pelajar karena enggak ada gunanya tawuran. Kasihan orang tua. Betul. Mantap. Sekarang mikirnya ke depan aja. Jangan sibuk nyari jati diri. Betul. Eh, hey, yang bener dong kamera. Ini kan bener banget. Jangan sibuk nyari jati diri. Iya. Sekarang udah mikir ke depan aja. Okay. Dalami ilmu yang lu bisa. Mantap. Bakat yang lu bisa. Mantap. Oke, terima kasih nih, Pak Kawan. Ya udah lanjut aja. Ya, siap. Sumpah ini banyak banget ini. Sumpah ini kalau bisa dipikir-pikir ini belum datang semua guys. Ajar mana? Siska gue bang. Ya Siska tahun berapa maksudnya? Di mana? Daung. Ke Daung. Oke. Bang mau bensin bang. Mantap. Ya udah gabung. Depan yang gede. Oke, depan yang gede. Langsung bang, bu. Mungkin sekalian dong. Boleh. Ini gede. Ini biji. Dua merah-merah kan ya? Yang gede nih. Yang gede kir. Katanya kir yang gede, palanya kir. Ini deret. Iya, udah jangan tiba nama gue dong. Oke, terus itu. Bokir. Botol. 2017. Tuh, botol, brother. Ya, Bokir, santuy. Aduh. Eh, minta bilang lagi, woi. Woi, bilang, woi. Kir. Ini bilang. Ayo, nih, bete. Aduh, udah. Woi, kita lagi di mana nih, Kir? Oh my god, kita lagi di mana ini? Ayo foto. Eh, ini video. Video ya. 1 2. Tuh. Heboh banget ya, ini video. 1.
Akhir, akhir. Satu, dua, tiga. SMK. Oke, Ling. Kir, tadi kan lu lihat tuh, heboh banget anak buah gua, Kir, anjing. Ustaz sekarang nih, ada lebih tua nih. Ini Bang, dari siapa namanya dan basis mana? Gua dari Bayu, basis Bulus 512. Coba okay. Bukan dong fungsinya. Enggak. Agak Mas Pak. Oh, maksudnya kan ada nih bas alumni yang suka enggak setuju kalau pelajar Tangsel bersatu. Itu tanggapan dia coba giling gimana? Kan Bang gini, lu kan alumni nih, lu kan atasan gua. Kan ada aja gitu pasti ada alumni yang enggak suka kalau pelajar nih bernyatu. Tanggapan lu gimana? Ya gimana ya, dari tradisi dari tahun ke tahun juga soalnya kan. Ya antar basis juga sih, itu tergantung pelajarnya juga kan. Beda tahun beda cerita juga. Enggak, lu bangga enggak kalau kayak pelajar ini kan Tangsel bersatu nih, pelajar Tangsel. Lu senang apa enggak? Ya senang sih, ada istimewanya tersendiri lah, beda dari tahun-tahun yang lalu lah ibaratnya. Atau mungkin lu ada kejanggalan yang gitu kan. Anjing enggak ada ributnya ya kan, malah bernyatu apa gimana? Ya enggak juga sih, ya tergantung ya nanti lah gimana ceritanya nanti. Pokoknya berininya beda angkatan, beda cerita bos. Oh iya pasti itu. Pokoknya tetap sekarang tanamkan hal-hal baik ya. Pokoknya pasti. Apalagi kan ini jadi alumni, apalagi di atasan gua, tanamkan hal baik, jangan tanamkan dendam buat orang lain. Betul. Iya pasti itu. Terima kasih Bang Bayu. Anjing ada kuncen gua, Kir. Ujung set. Ini dia Kir, kuncen Kir namanya. Warlock. Ini jadi lagi. Bang Bo. Oh no! Ekpamele! Sakina Jaya! Dua, tiga. Oke. Tinggal. Ketemu berapa kali di jalan tadi saya kaget loh. Ini kok ada anak-anak coret-coretan baju ini ya kan? Saya berhentikan tadi. Ada dia boncengan bertiga sama Pak Amin, saya berhentikan di depan sana. Saya tanya, saya intip, loh kok ada di lapangan banyak sekali, ini acara apa gitu kan? Kami sebagai Bina Mas Babinsa ya kan, pastinya kita akan mencari tahu ada kegiatan apa, betul, ada apa di sini. Karena memang belum ada, ada pemberitahuan ke kita perihal ada kegiatan seperti ini. Makanya kami agak kaget, saya sama Pak Amin kesini, saya lihat ini abang-abang kalian, abang-abang adik-adik ini. Ya kita ketemu sama Bang Wokir ya kan, dijelaskan bahwasannya ini acara, yang penting acara positif. Betul. Saya Pak Amin cukup senang ya kan melihat kegiatan seperti ini dari abang-abang kalian, Bang Bokir ini yang istilahnya menghimbau adik-adiknya untuk melaksanakan kegiatan kelulusan keliling. Seperti ini maksudnya, difokuskan di suatu tempat. Ya. Kami juga dari Pak Amin, Babinsa, saya Binamas ini menghimbau ke adik-adik, tolong jangan terbawa pergaulan yang enggak bagus. Apalagi kita mungkin sering kemarin-kemarin dulu sering lihat begitu anak-anak sekolah lulus di jalanan kesana kemari, bergerombol kesana kemari, melakukan hal yang tidak diinginkan, nanti ketemu sekolahan lain terjadilah nanti salah paham. Betul. Itu yang tidak kita inginkan. Betul. Kami cukup senang lihat acara begini, biarpun ini juga kami setahunnya berdadak ya kan sama abang-abang kalian ini. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwasannya ini suatu hal yang positif. Jadi bikin deklarasi dikumpulkan di suatu tempat, tidak keliaran di jalan-jalan sana kemari, menghindari hal-hal yang negatif. Ya, tolong adik-adik semangat belajar. Ya,
masa depan masih panjang. Betul. Raih cita-cita kalian setinggi-tingginya. Betul. Situasi COVID tetap jaga kesehatan. Hindari hal-hal yang negatif, hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pupuk kerukunan, pupuk kebersamaan, ya. Oke, ini ada sisi tambahan dari Pak Amin, silakan. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tiga kali. Siang. Minta untuk sebentar. Saya minta sebentar aja. Woi. Minta sebentar. Woi. Baik, adik-adik semuanya. Saya dulu juga pernah seperti kalian. Ya, ya, Pak. Sama. Saya dulu juga pernah kalian. Tapi ini bukan. Jangan dikasih tahu dulu. Entar dulu. Masih banyak waktu yang kita tempuh. Tunggu dulu. Ya. Betul. Kita harus mempunyai prinsip apa yang kita raih. Harus kita apa ya? Membagikan alumni, alumni, sini alumni baru sini. Ada yang punya di polisi, ada polisi, ada enggak? Ya saya, Pak. Saya, Pak. Makanya ini bukan akhir dari semuanya. Tuh. Eh, Mbak. Adik-adik yang gawe. Woi. Adik yang gawe. Kalian jangan berpikir setelah lulus selesai. Tidak. Masih ada lagi peneng-peneng ke depan. Jangan nikah dulu, jelas. Jangan jadi ibu muda dulu. Bahagiakan orang tua kalian. Hilangkan pergaulan bebas. Yang pasti yang saya harapkan setelah kegiatan ini selesai, pulang ke rumah masing-masing. Jangan memancing. Mas, namanya kan kita hidup masing-masing. Saya minta saya ini. Jangan terjadi selain akhirnya. Siapa yang sedih? Orang tua kita. Betul. Bukan itu. Walaupun kan bos dalam corona, tapi itu kebanggaan juga buat kalian. Ada corona belajar. Kan itu rekan-rekan senior, didik adiknya, didik juniornya, arahkan yang baik. Betul, Pak. Setelah kegiatan ini selesai, pulang rumah masing-masing, renungkan. Ini bukan akhir dari segalanya, masih betul. Banyak. Planning ke depannya. Jelas semuanya? Jelas. Satu, jangan nikah dulu. Ya. Kalau mau kuliah. Ya. Jelas. Jelas. Jangan kecelakaan. Ya. Baik, itu saja penyaman dari kita, Pak Bina Bina Mas. Saya tidak menginginkan, tidak mengharapkan setelah ini ada kejadian saya mendengar. Di luar ada gesekan. Saya merasa berdosa saya. Mohon maaf nih. Sedikit cerita kemarin yang dapat teman saya cerita yang kemarin di Kedembangan tahu? Iya, Tekno tahu. Yang nganggap di sini? Tahu. Pas kalian kan? Iya. Itu saya temui di jalan. Saya pas pulang patroli tak stop, tak bubarin. Udah bubar. Saya nyampe rumah tidur, dapat WA di grup. Bikin angin yuk. Kalau gitu siapa yang rugi? Siapa? Kita. Jelas semuanya? Jelas! Tetap semangat. Raih, kita jalan setinggi langit. Semangat. Bangga dengan alumni kalian, tapi yang positif ya. Ya siapa ada tak inginkan di luar terjadi hal yang kita inginkan. Jelas semuanya. Siap. 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 Tetap.
Selamat pagi. Tetap semangat, luar biasa. Ada kenangan-kenangan dari senior kalian. Ini ada clue-nya nih. Clue-nya termasuk ada di daerah kampung saya nih. Yang bisa mengatung tangan. Ya, siap. Di Indonesia, di dunia ada 7 keajaiban dunia. Salah satunya ada di Indonesia. Tak dulu. Apakah itu? Sebutkan provinsi yang ada di Pulau Jawa. Tapi Pak, dulu dia jam Jawa Barat. Ya. Sebutkan provinsi yang ada di Pulau Jawa. Provinsi Kalimantan. Diam. Sebutkan provinsi yang ada di Pulau Jawa. Madep kamera. Provinsi yang ada di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Yang ada di Jawa. Pertanyaan saya. Sebutkan provinsi yang ada di Pulau Jawa. Banten. Banten, Pamulang, Bandung, Salam Ese, Daung, Bogor, Daung, Pak, saya Pak, kita punya apa di karirnya? Botak, Wang, salam malu-malu Reni lo, Am, Kelomon nih lo, salam. Dari si botak, botak mana? Bandung, Surabaya, salam. Sebutkan provinsi di Pulau Jawa. Jawa Timur, ya. Jawa Barat. Ya. Di apa? DKI Jakarta. Ya. Yogyakarta. Ya. Lampung. Banten. Emang berapa biji sih? Provinsi yang di Pulau Jawa. Banten. Ya. Jogja. Ya. Jawa Barat. Ya. Lampung Banten. Iya, Lampung Banten. DKI. Ya. Mantap. Dijaga, Bro. Buka. Orang backlight enggak? Kir. Ah, fotoin dong amo ini. Oke, mantap. Mantap ya? Ya. Ini udah. Kita lu sama Bapak. Berdua, ya, bertiga nih. Sebagai binamata pinsa, banyak kan? Monitor berani tetap jalan. Ini tadi yang sempat tahu gitu kan?
Makanya kita lihat ternyata ada penampamnya alumni ini, adik-adik kita yang lulusan ini kumpul di sini. Ya ini bagus-bagus, positif sekali jadinya. Adik-adik ini sama abang-abangnya ini, abang-abang alumninya ini dikumpulin di suatu tempat seperti ini, tidak berkeliaran di mana-mana, tidak istilahnya ngumpul sana sini, motor-motoran di sana kemari, nanti takutnya ada menimbulkan efek-efek yang negatif. Di sini saya Pak Amin pastinya akan apresiasi ya, memberikan apresiasi. Ini suatu hal yang positif. Dikumpulkan adik-adiknya lulusan ini di suatu tempat yang pastinya ini betul tidak menimbulkan efek-efek negatif. Nah, kita hindari itu semua dan berharap abang-abangnya ini ya, abang-abang alumni ini bisa mengawasi, bisa mengarahkan, adik-adiknya ke hal yang positif. Jangan sampai nanti adik-adiknya ke hal yang kurang bagus, kan? Nanti kita apalagi hindari, tahu dari kita itu aja, saya rasa itu aja, thank you. Saya ucapkan terima kasih nih sekali lagi buat Pak Amin dan juga teman-teman kita. Mungkin kita gini aja ini ya, buat acara kayak gini kita langsung suruh pulangin. Ada juga suruh pulang, udah panas ya kan? Panas banget kan? Besok puasa dong? Iya, puasa bener. Oke. Sekian dari gua, Rizky Ramadan Mas Pukir, dan juga kedua Binamas, dan Pabinsa. Pabinsa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menghadirkan acara ini. Alumni-alumni juga. Ya. Satu kata, stop tawuran pelajar. Ya, hindari apa namanya kekerasan dan juga hal-hal yang membuat keluarga susah. Ya. Oke, sekian dari gua Rizky Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, makasih ya, Pak. Capek, Pak.